Kamu semua boleh balik macam biasa. Johan, kamu jangan buat lagi macam minggu lepas. Bapak kamu dah banyak kali pesan dengan Pak Supa. Besok Pak Supa akan datang rumah. Malam ni Pak Supa nak asah pisau. Kamu balik terus nanti. Jangan sembunyi mana-mana. Tak malu ke dengan kawan-kawan lain ni? Dia orang ni semua dah bersunat. Baiklah. Balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan elok-elok. Weh, korang takut hantu tak? Eleh, mana ada hantu kat dunia ni? Aku dengar kat kampung sebelah ada orang jumpa hantu. Eh, ya ke? Cerita lah. Pak Kasman ada cerita kat bapak aku semalam. Masa Pak Kasman jual ayam, ada perempuan tinggal beli. Masa Pak Kasman bagi duit baki, perempuan tu terus hilang. Kau tahu perempuan tu kat mana? Kat mana? Perempuan tu tengah menyangkut kat atas yang elektrik sambil makan ayam, terus dia menilai. Jangan cakap benda-benda macam tu. Okey lah, rumah aku dah dekat ni. Aku balik dulu. Bye, aku balik juga. Johan, hati kat pokok depan tu ada hantu. Astaghfirullahaladzim, Johan! Kau nak kenapa ni, Johan? Keluar sekarang! Balik! Tadi... Balik! Kau buat hal kau, eh? Kau tak nak baju aku? Habis kutu. Apa jadi kan susah tengah malam ni. Sebaik saya lalu. Sebagai manusia, kita tak perlu takut kepada alam gaib. Tetapi, jangan pula terlalu berani. Yang baik, jadikan teladan. Dan yang buruk, jadikan sempadan. Yang pastinya, kita perlu dekatkan diri kita pada Yang Maha Esa. Jangan lupa, dengarkan bersama saya Bob Ringo setiap Jumaat jam 1 pagi di Suria. Jangan tutup lampu.